Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian sesudah membahas dua surat perlindungan, Suratul Falaq dan Suratul An-Nas. Kita kaji Surah Al-Ikhlas sebagai tiga surat yang memang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh kita. Suratul Ikhlas, satu surat yang menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini berkaitan dengan, kalau dalam sababun nuzul, bahwa annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad insib lana rabbaka, wahai Muhammad, kata orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, wahai Muhammad, berikan kepada kami gambaran tentang sifat-sifat Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam riwayat yang lain, ja'anasun minal yahud ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya mirip, siflana rabbaka, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Fa innallaha anzala na'tahu fit Taurah. Karena Allah itu menggambarkan tentang sifat-sifatnya di Taurat. Fa akhbirna min ayyi syai'in hu wa min ayyi jinsin huwa. Adhahab am nuhas am fiddah. Wa hal ya'kulu wa yashrab. Wa mimman warithad dunya wa man yurithuha. Jadi ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta untuk memberikan gambaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata dia, Allah telah memberikan, menggambarkan sifat-sifatnya di dalam Taurat, karena sama-sama merupakan agama samawi. Maka gambarkan kepada kami dari apa dia, apakah dari emas, perak, apakah makan, apakah minum, apakah dia mewariskan, dari mana dia mewarisi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini yang menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib itu menggambarkan tentang beberapa fadilah dari berbagai riwayat tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an.
Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, yaitu suratul ikhlas ini, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian juga ada riwayat tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Jibril alaihi salam ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aqbala Abu Dzar Al-Ghifari. Pada saat itu malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kata malaikat Jibril, hadza Abu Dzar qad aqbala. Ini Abu Dzar sudah datang. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, jadi ata'rifuna, kamu kok sudah langsung tahu tentang Abu Dzar Al-Ghifari? Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, huwa ashhar 'indana minhu 'indakum. Dia itu lebih terkenal di kalangan kami daripada di kalangan kalian. Jadi terkenal di kalangan kami dibandingkan di kalangan kalian. Rasulullah bertanya, bimadza nala hadhil fadilah? Kenapa Abu Dzar ini mendapatkan keutamaan seperti itu? Qala li sughrihi fi nafsihi wa kasrati qira'atihi qul huwallahu ahad. Karena dia itu orangnya tawadu, memandang dirinya rendah, rendah hati, bukan rendah diri. Dan dia banyak membaca suratu Al-Ikhlas. Manusia itu kalau dipetakan tentang keterkenalannya itu ada tiga, ada empat ya. Ada yang ma'lumun fil ardi dan fis sama. Ada orang yang terkenal di bumi dan juga di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'lumun fil ardi dan ma'lumun fis sama. Terkenal di bumi dan juga terkenal di langit. Ini tentu kedudukan yang sangat baik. Tapi ada yang kedua, majhulun fil ard. Ma'lumun fis sama. Ada orang yang di dunia tidak begitu terkenal, akan tapi di langit itu sangat terkenal. Jadi ada yang majhulun fil ardi, ma'lumun fis sama. Ada orang yang di dunia dia tidak begitu dikenal, akan tapi di langit itu sangat terkenal. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari termasuk kategori yang kedua ini. Beliau terkenal di langit, bahkan kata malaikat Jibril tadi, huwa ashhar 'indana. Dia itu lebih terkenal di kalangan kami daripada di kalangan kalian. Karena li sughrihi li nafsihi wa kasrati qira'atihi qul huwallahu ahad, karena dia banyak membaca surah Al-Ikhlas ini. Ini karena kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas, banyak membaca, maka dia ma'lumun fis sama. Jadi ada memang tipe orang yang majhulun fil ardi, ma'lumun fis sama. Uwais Al-Qarni itu masuk juga ke bagian yang kedua ini, majhulun fil ardi, ma'lumun fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan pesan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka hendaklah kamu minta doa kepada dia. Coba kita bayangkan, Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Jadi seorang sahabat yang dijamin masuk surga suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Yang satu waktu Umar bin Khattab itu mencoba untuk mencari Uwais bin Al-Qarni,
Wais Al-Qarni. Ternyata banyak orang enggak tahu itu. Jadi banyak orang enggak tahu. Artinya dia majhulun fil ardi. Jadi banyak orang enggak tahu, dicari-cari akhirnya ketemu itu. Ini masuk kategori majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di bumi dia tidak begitu terkenal, tapi di langit dia itu sangat terkenal. Ada juga riwayat seorang yang disebut majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Seorang yang biasa membaca Al-Qur'an. Jadi setiap dia berjalan, ketika tidak ada sesuatu yang dikerjakan, dia selalu membaca ayat Al-Qur'an. Maka dia kemudian mendapatkan kategori ma'lumun fis sama, majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia mungkin dia tidak begitu diketahui oleh manusia, dianggap sebagai orang biasa, akan tapi di langit itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi ini sama-sama ma'lumun fis sama. Nah, yang ketiga, yang keempat ini yang tidak kita inginkan. Ada yang ma'lum fil ardi. Ma'lumun fil ardi, majhulun fis sama. Ada yang terkenal di bumi, tapi di langit tidak terkenal. Jadi memang di bumi itu orangnya terkenal, akan tapi di kalangan malaikat ini tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Di bumi mungkin dia itu adalah orang yang berpangkat. Dia orang yang diziarahi mungkin oleh banyak orang. Orang banyak datang kepada dia, terkenal sekali. Akan tapi fis sama majhul. Di langit itu tidak terkenal. Yang paling parah adalah yang keempat ini. Majhulun fil ardi. Majhulun fis sama. Di bumi tidak terkenal, di langit juga tidak terkenal. Ini yang paling parah. Jadi di bumi dia biasa-biasa saja, orang tidak menganggap apa-apa, di langit juga tidak punya kedudukan. Di bumi tidak punya kedudukan, di langit tidak punya kedudukan. Ya paling tidak kita yang kedua ini mencoba untuk membangun diri kita agar menjadi yang kedua. Jadi minimal kita mencoba untuk membangun yang kedua, majhulun fil ardi ma'lum fis sama. Tidak apa-apa, di bumi kita tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, orang tidak begitu banyak mengenal kita, yang penting kita itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal di langit. Ada cerita juga tentang seorang yang mungkin masuk kategori ini, majhulun fil ardi ma'lumun fis sama, tentang kisah yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu pernah bercerita, saya satu waktu ingin pergi ke sebuah kota, padahal saya tidak punya kenalan di tempat itu dan saya tidak tahu mau apa ke kota itu. Tapi ada keinginan yang sangat kuat untuk pergi ke kota itu. Sampai akhirnya sampai di kota itu, agak malam, sholat maghrib, setelah itu isya, habis sholat isya mau tidur-tiduran. Tapi kata takmirnya, Syekh kan sudah sepuh dan orang waktu itu ya maklumun tadi, maklumun fil ardi. Dia terkenal tapi karena waktu itu tidak seperti sekarang, orang itu tahu banyak tentang Imam Ahmad tapi banyak yang tidak tahu seperti apa wajahnya. Jadi, Syekh, kamu mau apa? Saya mau istirahat di sini. Oh, enggak boleh ini masjid. Enggak boleh tidur di sini. Suruh keluar. Setelah itu di teras diusir lagi. Akhirnya keluar. Di luar itu ketemu dengan seorang penjual, penjual mie. Kata penjual mie setelah melihat peristiwa itu, sudah Syekh, sampean nginap di rumah saya saja. Di rumah saya kebetulan ada ada kamar yang kosong. Duduklah Imam Ahmad. Kemudian diperhatikan
penjual mie itu ada sesuatu yang menarik dia. Apa yang menarik? Setiap kali hendak melakukan sesuatu, selalu baca istighfar. Jadi mengambil wajan, astaghfirullah. Mengambil minya, astaghfirullah. Selalu baca istighfar. Kata Imam Ahmad, ini menarik sekali. Dia selalu membaca istighfar, astaghfirullah. Setelah itu ditanya, sudah berapa lama Anda ini dawam dalam membaca istighfar? Sudah lama, sejak saya berjualan, saya selalu mencoba dawam dengan membaca istighfar setiap apa yang saya lakukan. Apa yang sudah Anda peroleh? Alhamdulillah, semua hajat saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penjual mie itu, cuma satu yang belum dikabulkan. Apa yang belum dikabulkan? Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad, tapi sampai sekarang belum ketemu. Kata Imam Ahmad, ternyata keinginan Anda inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya untuk menuju ke tempat ini. Sayalah Ahmad, kata Imam Ahmad. Jadi seorang yang istiqomah membaca istighfar dan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya minimal ya majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Jangan kemudian yang terakhir, sudah di bumi tidak terkenal, di langit juga tidak terkenal, tidak mempunyai kedudukan sama sekali. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, dia ashhar 'indana minhu 'indakum. Jadi dia sangat terkenal di kalangan kami, bahkan lebih terkenal daripada di kalangan kalian, karena li sughrihi fi nafsihi wa kasrati qira'atihi qul huwallahu ahad. Karena banyak membaca surat ini, qul huwallahu ahad. Kemudian di antara fadilah yang lainnya, ada seorang yang fakir yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang fakir, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam musyaka ilaihi alfaqra. Dia mengadukan tentang kefakiran dirinya. Maka Rasulullah menyatakan, idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahad. Jika kamu tidak masuk ke rumah kamu, maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada orang. Wa illam yakun fihi ahad fasallim ala nafsika. Kalau di dalamnya tidak ada orang, maka berilah salam kepada diri kamu sendiri. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah, dan bacalah qul huwallahu ahad satu kali. Jadi kalau mau masuk rumah, kata Rasulullah, pesannya kepada orang tersebut, hendaklah kamu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam ada orang, kalau tidak ada, maka ucapkan salam kepada diri kamu sendiri. Kalau kata para ulama adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ucapkan salam kepada diri kita kalau tidak ada orang di dalamnya. Kemudian bacalah qul huwallahu ahad, baca surah Al-Ikhlas. Maka orang tersebut mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adrallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jirani. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki yang melimpah kepada dia. Bahkan saking melimpahnya rezekinya itu, hatta afadha ala jiranihi, tetangganya itu juga dapat bagian dari melimpahnya rezekinya. Dan ya, ini memang juga bagian bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dia tadinya fakir, kemudian diberikan amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan banyak harta. Tapi taikat hibi'i afadha ila jironihi, karena dia sudah tidak masuk kategori fakir, maka kelebihan yang dia dapatkan itu juga disampaikan kepada tetangga-tetangganya. Sebab kalau pada masa sekarang itu, ketika belum punya, kadang ingin punya, tapi kalau sudah punya lupa tentang bagaimana bersyukur.
Nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika mendapatkan rezeki yang melimpah hatta afadha ila jiranihi, maka limpahan rezeki itu juga mengalir kepada tetangga-tetangganya. Kemudian ada juga riwayat tentang seorang sahabat dari kalangan Ansor. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan ini, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor ketika dia mengimami, jadi imam, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Jadi membaca surah Al-Ikhlas, kemudian baru baca surat yang lainnya. Misalnya mau membaca surat Al-Mulk, didahului dulu dengan surah Al-Ikhlas. Sampai orang ngerasain itu, kamu ini kok selalu mendahulunya dengan surat Al-Ikhlas, kenapa tidak langsung surat Al-Mulk? Kata orang tersebut, ya sudah, itu yang saya sangat sukai. Kalau kalian misalnya tidak suka, ya tidak apa-apa. Kalau kalian suka, misalnya kalian ingin saya jadi imam, itulah saya akan terus membaca seperti itu. Kalau kalian tidak suka, ya tidak apa-apa, silakan cari imam yang lain saja, tidak apa-apa, saya tidak maksa. Tapi karena orang tersebut adalah orang yang paling utama di antara kaumnya, maka dia tetap dijadikan sebagai imam. Cuma kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas? Maka dia katakan bahwa saya sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Saya mencintai suratul Ikhlas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas ini akan memasukkan kamu ke surga. Jadi Rasulullah menyatakan hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaan kamu kepada surah Al-Ikhlas ini akan memasukkan kamu ke surga. Begitu fadilah dari surah Al-Ikhlas. Ada banyak riwayat yang lainnya yang berkaitan dengan suratul Ikhlas. Mbah Maimun itu juga pernah memberikan resep ini. Ada seorang yang datang kepada beliau tentang fakir. Maka pesan yang disampaikan oleh Mbah Maimun adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca surah Al-Ikhlas kalau kamu mau masuk rumah satu kali. Baik, hadirin jemaah rahimakumullah. Kita bahas tentang fadilah. Nah, sudah tadi fadilah sudah. Kemudian ada asma. Nama-nama surah Al-Ikhlas itu sangat banyak. Yang kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dari namanya saja itu kalau semakin banyak namanya, maka semakin menunjukkan keutamaannya. Seperti kalau orang itu punya banyak gelar, itu biasanya tambah banyak. Ada kan orang yang profesor, doktor, doktorandus, itu di belakangnya itu SPD, SHI, MM, MPD, bergelar itu. Karena sekolahnya itu banyak. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, banyaknya nama itu juga menunjukkan keutamaan dari surat ini. Di dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menyebutkan sampai 20 nama dari suratul Ikhlas. Jadi 20 nama. Ada yang disebut dengan yang pertama suratul Tafrid. Kemudian yang kedua suratul Tajrid. Maknanya hampir sama, yang berarti tauhid juga, suratul tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menyendirikan, karena memang di dalam surat Al-Ikhlas mengandung tentang konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat suratul Ikhlas yang biasa kita kenal, li'annahu lam yudzkar fi hadhihi surah siwa sifatihi as-salabiyah allati hiya sifatul jalal. Karena di dalam surat ini tidak disebutkan kecuali sifat-sifatnya yang salabiyah, yaitu sifatnya yang agung. Wali anna
man ya'taqadahu kana mukhlishan fi dinihi. Jadi yang pertama, karena di dalamnya itu hanya disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan suratul ikhlas? Karena siapa yang meyakini apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ini, kana mukhlishan fi dinillah. Dia benar-benar mukhlishan fi dinillah. Mukhlis itu artinya memurnikan. Jadi memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna man mata alaihi kana khalasuhu minan nar. Dan siapa yang meninggal dunia atas konsep tauhid ini, maka dia itu akan selamat dari neraka. Wa li anna man qalbuhu khalusa. Siapa yang hatinya itu khalusa selamat dari ini, bidami Abi Lahab, fakana jazaa'u man qara'ahu alla yajma' bainahu baina Abi Lahab. Dia tidak akan dikuburkan dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab di neraka. Kemudian disebut juga dengan suratun najah, surat yang menyelamatkan, karena akan menyelamatkan kita. Ada juga suratu al-mani'ah, surat yang menghalangi kita. Walaupun yang lebih terkenal dengan suratul mani'ah, dengan surah al-munjiyah itu adalah suratul mulk. Tapi di sini dikatakan juga bagian dari suratun najah, surat yang menyelamatkan kita, surat yang akan menahan, menolak dari neraka. Tapi yang lebih terkenal sebagai surah al-munjiyah itu adalah suratul mulk, yang memang dianjurkan untuk dibaca oleh kita setiap malam itu. Bahkan kalau suratul mulk itu ada di riwayat di tafsir Ibnu Katsir, itu seorang yang meninggal dunia dia itu sangat senang membaca surat al-mulk. Nah, kemudian malaikat datang mau menghisab dia, mau mengazab dia. Ternyata surat al-mulk ini kemudian menjadi seperti makhluk membentengi dia. Kata surat al-mulk, kamu mau apa? Saya mau menghisab orang ini, mau menyiksa orang ini. Kata surat al-mulk, tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Kalau kamu menyiksa dia, kamu menyiksa saya juga. Karena orang ini sangat cinta kepada surat al-mulk. Sampai akhirnya tidak jadi. Makanya disebut dengan suratul munjiyah, surat al-mulk. Surat al-ikhlas itu juga surah al-mani'ah. Walaupun yang lebih terkenal itu adalah surah al-mulk tadi. Disebut juga dengan suratul ma'rifah, surat ma'rifah. Disebut juga dengan suratul jamal. Kemudian suratul mukoshkishah, surat penyembuh. Karena yang membacanya insyaallah pertama hasolalahu al-buru'u minasyirki wan nifak, yang membacanya itu akan terbebas dari penyakit batin pertama. Jadi sakit batin seperti syirik, kenifakan, sifat munafik. Kemudian juga dia juga akan sembuh dari penyakit lahir. Surah Al-Mu'awwidzah, surat perlindungan juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memang menjadikannya sebagai tiga dari surat yang hendaknya kita baca di pagi dan petang. Yang kata Rasulullah, siapa yang membacanya di pagi petang tiga kali, maka takfihi kullasyai, dia akan mencukupi dari segala sesuatu. Kemudian disebut juga dengan suratus somad, sesuai dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul asas, surat tentang dasar yang paling penting, karena ini merupakan dasar dari agama, termasuk juga kata Rasulullah, ussisat as-samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u ala qul huwallahu ahad. Bahwa langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ini dibangun atas konsep kul huwallahu ahad ini.
Makanya ketika ada orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, itu kemudian langit bergetar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal. Jadi langit itu hampir-hampir pecah. Jadi hampir-hampir mau runtuh, bumi juga demikian, langit juga, bukan langit, gunung itu juga bergetar. Jadi kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, berdasarkan sabda Rasulullah, ya memang langit dan bumi itu dibangun dengan Qul huwallahu ahad, atas dasar Qul huwallahu ahad. Kemudian suratul mani'ah tadi yang sudah saya katakan, yang akan menghalangi. Suratul muhdhar, karena kalau kita baca itu akan dihadiri oleh malaikat. Kemudian suratul munaffirah, karena kalau kita baca itu akan menjadikan setan lari dari kita. Yang berikutnya suratul bara'ah, karena yang membacanya itu akan terbebas dari syirik, bara'ah. Suratul mudzakkirah, surat pengingat. Suratul nur, surat cahaya. Kemudian yang terakhir adalah suratul aman, surat yang akan menjadikan seorang itu berada di dalam keamanan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-'abdu la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Jika seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah masuk dalam perlindunganku, dan siapa yang masuk dalam perlindunganku, dia akan aman dari azabku. Jadi ini beberapa nama yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, yang menunjukkan sekali lagi tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Kita belum masuk dari tentang isi ya, tapi dari berbagai nama kemudian juga keutamaan, kita akan mendapatkan gambaran tentang keagungan dari suratul ikhlas. Dan memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak kita baca. Terakhir, insyaallah pekan depan saja kita bahas tentang isi yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Dari segi qiraah, ini ada yang menarik juga. Kalau dari segi qiraah tentang kufuan itu, untuk menambah pengetahuan kita aja. Qara'a hafaz kufuan, wa qara'al baqun kufuan. Jadi kalau dari segi qiraah itu hafaz membacanya kufuan, sedangkan yang lainnya itu membaca kufuan. Karena ini berkaitan memang dengan logat-logat dari orang-orang Arab. Kalau kata para ulama bahwa Quraisy itu la yuhammis, suku Quraisy itu memang tidak suka membaca hamzah. Makanya kalau sesuatu yang ketemu dengan hamzah itu kemudian dibaca lin itu. Jadi kufuan, kufuan itu aslinya kufuan. Tapi kalau orang Quraisy itu memang bacanya jadi kufuan, bukan kufuan. Tapi kalau Bani Tamim itu membacanya kufuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Bani Quraisy. Makanya kita akan mendapatkan tentang hal ini memang berkaitan dengan hamzah, dengan hamzah. Termasuk misalnya dalam Al-Qur'an itu ada ajamiyun. Itu kalau Quraisy ya karena tidak suka hamzah maka dibacanya tashil, tapi kalau Bani Tamim itu biasanya faqu aa. Jadi termasuk di sini adalah kufuan, kufuan. Ya, kalau secara asal itu memang kufuan, tapi orang-orang Quraisy itu la yuhammis, memang tidak suka kepada hamzah.
Makanya nanti kalau kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan Hamzah itu memang di dalam logat Quraisy itu dihindari. Kufuan, kufuan. Ada banyak yang lainnya, tapi ini sebagai tambahan, tambahan pengetahuan ya berkaitan dengan qiraah ya. Ya berkaitan dengan qiraah. Kalau di sini dikatakan bakun, al-bakun, yang lainnya membaca kufuan. Ada juga bacaan kufan, tapi yang di sini banyak dikatakan kufuan. Hafaz ya yang merupakan qiraah kita itu membaca kufuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kembali kepada apa yang sudah kita bahas. Apa yang kita bahas di dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan suratu Al-Ikhlas, bahwa ada 4 tipe dari manusia yang di situ tergambar dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa dia itu sangat terkenal di kalangan malaikat karena kecintaannya kepada suratu Al-Ikhlas, sehingga dia masuk kategori ma'lum fis sama, terkenal sekali di langit. Jadi artinya ya paling tidak kita menjadi yang kedua ini, majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Enggak apa-apa di bumi itu kita tidak begitu terkenal, yang penting di langit kita terkenal ya, tentu saja dengan berbagai amalan-amalan yang bisa kita istiqomah. Ya kalau kita mengikuti apa yang berbagai riwayat itu, ada yang kalau seperti Uwais Al-Qarni itu kan karena pengabdiannya kepada ibunya itu sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia. Ibunya itu tidak bisa jalan. Jadi ibunya tidak bisa jalan, tapi dia sangat berbakti. Ibunya ingin untuk naik haji, tapi tidak mungkin kemudian dituntun. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu berlatih. Jadi dia mulai dari menggendong kambing, anak kambing ke lereng gunung, kemudian turun. Kata orang-orang, ini Uwais tak nemu lako. Kenapa? Tiap pagi itu menggendong anak kambing ke atas gunung, setelah itu turun lagi. Sampai kuat, ditambah lagi, tambah berat terus. Orang-orang bingung itu. Ini kenapa? Gila ini. Tak punya kerjaan. Terus ditambah bebannya. Apa yang dia inginkan sesungguhnya? Dia ingin menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi karena dia tidak punya, maka dia harus menggendong ibunya. Ibunya itu lumpuh, jadi harus digendong. Makanya supaya kuat dia berlatih sampai akhirnya tambah berat bebannya. Akhirnya dia merasakan, sampai dia rasakan ini sudah sesuai dengan berat ibunya, barulah dia mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi karena pengabdian kepada ibunya yang begitu besar, maka beliau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlatih dalam rangka pengabdian kepada ibunya. Ini kalau Uwais Al-Qarni. Kalau tadi yang berkaitan dengan seorang yang ditemui oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia istiqomah membaca istighfar. Ada yang lain yang dikatakan dalam riwayat itu kemana-mana dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Jadi melangkah, tidak ada kerjaan yang lainnya, dia membaca Al-Quran. Jadi karena kebiasaan membaca Al-Quran, dia ma'lumun fis sama. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, li syukrihi li nafsihi wa kasrati qiraatihi qul huwallahu ahad. Karena dia itu tidak memandang dirinya itu tinggi, dan dia suka sekali membaca qul huwallahu ahad. Artinya amalan-amalan istiqomah ini yang membuat mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di langit. Ya paling tidak majhulun fil ardi ma'lumun fis sama, menjadikan diri kita itu terkenal di langit, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung yang ketiga dan keempat itu
terkenal di bumi tapi tidak di langit, apalagi yang keempat. Ya, silakan. Baik, ya kalau Abu Jahal ini kan keterkenalan kedudukan yang tinggi maksudnya, jadi kedudukannya tinggi. Jadi kalau seperti Abu Jahal, maklumun fil ardi, majhulun fis sama. Dia kalau di bumi kedudukannya sangat tinggi karena seorang tokoh masyarakat di kalangan Quraisy itu kan. Dia pemimpin dari orang-orang Quraisy. Tapi majhulun fis sama, di langit ya tidak punya kedudukan. Jadi kedudukannya kalau di bumi ini sangat dijunjung oleh orang-orang Quraisy, tokoh masyarakat Quraisy gitu kan. Tapi di langit tidak punya kedudukan. Jadi maksud dari maklumun bisama, terkenal di langit dia mempunyai kedudukan yang tinggi, ya kedudukan yang baik. Ya, yang paling parah yang terakhir ini, sudah majhulun bil ardi, di bumi tidak punya kedudukan, tidak dipandang oleh orang, di langit juga tidak mempunyai kedudukan. Tidak mempunyai kedudukan, tidak ada kebaikan yang kemudian membuat dirinya dikenang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya kira mungkin kita cukupkan insyaallah tentang isi dari suratul ikhlas, kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah tidak mencukupi, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang fadilah dan juga berbagai nama dari suratul ikhlas ini memberikan kita satu gambaran tentang satu surat yang di dalamnya ada banyak keutamaan, bahwa kecintaan terhadap surat ini juga akan menjadikan kita mudah-mudahan termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga dalam redaksi yang lain seorang yang sama ini membaca surah Al-Ikhlas, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa saya sangat mencintai surat ini?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah, karena kamu mencintai surat ini, Allah juga mencintai kamu." Jadi mencintai surat Al-Ikhlas, maka dia termasuk juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suratul ikhlas. Kalau di sini mungkin aja di kalangan masyarakat kita ada yang senang baca suratul ikhlas. Tapi bukan karena kecintaan terhadap isinya. Polanya cepat. Kan ada yang senang, kenapa suratul ikhlas? Bu Arya cepat kok. Ya, saya dengan teman saya baca surat yang panjang, setelah itu diajak sholat jamaah lagi, saya mau sholat jamaah tapi jangan panjang-panjang, sholat ikhlas saja. Jadi ini bukan karena kecintaan terhadap isinya, tapi karena ingin cepat selesai untuk menunaikan sholat. Nah, kalau yang seperti ini bukan lain lagi. Baik, terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang mencintai surat Al-Ikhlas, sehingga kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah waridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.